Ini redemption saya. Ini adalah persembahan saya buat para calcaro yang kena bully karena karakternya kurang bagus. Sebelum Siang Liao keluar, semoga video ini bisa menjadi tribut untuk sang calcaro. Oke, halo semuanya, kenalin nih, ini karakternya punyanya Rama, namanya Rama ya, viewersnya. Jadi dia itu salah satu korban Calcaro, tapi karena udah dibikin sangat ganteng, Echo-nya Lingeringtun juga keren banget, saya jadi kepikiran dan saya pingin bikin Calcaro kelihatan lebih keren lah, dan yang pastinya nggak digendong sama Yinlin. Karena kalau sama Yinlin, semua sama Yinlin juga sebenarnya kelihatan ganteng. Ya, buat para F2P yang kena korban sama Calcaro, saya pengen kasih lihat, dia bisa keren juga nggak sih? Kalau sama karakter yang sesama F2P juga seperti MC. Ini kalian bisa lihat, status MC-nya sebenarnya nggak terlalu bagus juga, biasa aja. Ini udah pakai food ya. Ini udah pakai food 30%. Critical lumayan, tapi lumayan bagus ya, bagus banget sih sebenarnya MC-nya. Jadi dengan Calcaro ini saya pingin dia ngelakuin sesuatu yang nggak bisa dilakuin seorang Jinxi. Terus saya pikir-pikir apa sih sebenarnya yang bagus. Salah satu hal yang nggak bisa dilakuin Jinxi itu adalah ngelawan yang elemennya spektra. Jadi Morning Ice kan. Nah, rata-rata kalau kita pakai kita F2P, terus kita bukan high spender ya, pakai Changli segala macam, itu belum bisa sampai 30 detik Morning Axe-nya untuk para low spender. Nah, apakah Calcaro bisa? Mari kita lihat videonya setelah ini ya, guys. Ini redemption saya. Ini adalah persembahan saya buat para calcaro yang kena bully karena karakternya kurang bagus. Sebelum Siang Liao keluar, semoga video ini bisa menjadi tribut untuk sang calcaro. Oke, guys. Jadi ternyata calcaro memang lumayan bagus buat beberapa hal. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini video saya rekam barusan. Yang ini video ngerekam hasilnya. Hasil dari showcase Calcaro-nya itu cuman memakai satu tag, guys. Literally cuman satu tag dan langsung berhasil. Ternyata memang dia bisa bagus di beberapa hal. Agak sulit aja mekaniknya. Silakan menikmati videonya. Jadi ini agak merubah pendapat saya, dan menurut saya, ini menurut saya guys, yang trigger ya. Untuk seorang Calcaro, kalau dalam tim, dia lebih bagus dari Danjin. Mau lihat gimana? Cara mainnya gimana hasilnya? Silahkan tonton berikutnya. Dia jadi naik ya di atas Danjin. Masih B4 tapi di atas Danjin. Mari kita lihat sama-sama.
Oh.